Baru pemirsa doang udah dipecat, Pak. Saya belum tunjukin bakat saya, Pak. Karena mau udah dipecat, Pak. Pak, tolong, Pak. Kasih kesempatan saya sekali lagi, Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Pak, harusnya dia yang dipecat, Pak. Bukan saya, Pak. Ini semua gara-gara dia. Kamu sudah bikin hancur acara saya. Ini acara live, semua orang nonton. Saya tidak mungkin memecat Patia karena acara dia jauh lebih bagus. Dan dia akan tetap menjadi presenter ramalan cuaca. Paham kamu? Ketiga. Kacau semuanya. Cemang! Cemang, ini semua gara-gara lu, Cemang! Ke dalam, gurame dalam, gurame dalam. Iya! Kasih nih, acak aja. Mau, gurame kembar juga kasih. Mau. Gurame nih. Lu kenapa sih ngancam-ngancam cowok monyet mulu? Gua nggak berani. Buset deh. Belum sempet tayang di TV, udah nggak jadi presenter. Sakit hati gue. Nih monyet ketawain lu, Rin. Aduh, udah berjam-jam kita mancing gak dapet juga, eh. Umpannya jelek kali, Beb. Makanya ikannya gak doyan. Gak tahu lo. Nah, dia yang beli yang murah sih. Memes deh menurut lo. Buset. Itu ikan banyak banget. Beb. Ambil satu juga gak bakal tahu dia. Comot, atuh, buruan. Iya kali ya. Gak boleh om, itu namanya nyuri. Ah, gak apa-apa, cuma atuh doang, gak ada yang tahu. Itu sama aja, namanya nyuri. Apa lagi tuh orang? Aduh gimana nih? Beb, kenapa Beb? Aduh, ya, gimana nolongin nih? Aduh, keluarin Beb, keluarin. Aduh, muntahin Beb, muntahin, jangan sampai ketelan. Ya ampun, keluar juga lagi. Dengan napas. Itu apaan? Buset, emas. Beb, kok ada emas di sini? Ikan, makan emas. Berarti nih danau ada harta karunnya nih. Buktinya ikannya makan emas. Tenang, gua kurus nih danau nih. Hah? Kurus kolam? Ambil, serokan. Oke, Fatia siap. 3, 2, 1, action! Siang selamat pemirsa, nih Fatia lagi ketemu. Ini ramalan cuaca bacain lagi mau. Ya. Ini gimana? Ini hari cuaca anyet. Ini sekali sayang, ini hari cuaca buruk agak. Jadi, angin itu gede iya. Hati-hati semua ya. Cemo lagi di situ. Lihat aja, gue bakal bikin acara ini berantakan dan biar lo dipecat kayak gue. Patia, jangan teriak-teriak, tetap aja di situ. Ini siaran langsung ya. Tetap aja di situ. Bacain. Pemirsa, lanjut kita.
ini cuaca ramalan berikutnya. Sekian ini hari cuaca ramalan Patia Dari. Ketemu sampai pemirsa. Dadah. Bagus Patia, bagus. Bagus Patia, bagus. Ayo, makasih sama-sama. Anyet! Kamu ngapain di sini? Oh, kamu sengaja datang bawa pisang buat ngacauin acara saya ya? Enggak kok. Cuma pengen ngasih makan monyetnya aja, katanya lapar. Alah, lu bohong kan, Rin? Lu sebenarnya iri sama Fathia, makanya mau ngerusakin acara Fathia. Orang ini cuma ganggu saya saja. Mendingan kamu keluar dari sini deh. Hah? Satpam! Iya, Pak. Tolong bawa keluar orang ini ya. Pak, jangan main kasar dong. Apa sih? Lupa, nggak usah geret-geret dong, Pak. Saya tidak akan geret-geret lagi. Asal jangan mengganggu ya. Iya, udah saya pergi, Pak. Gagal ya gue. Bikin si Cemong dipecat. Pemirsa, sudah 3 bulan terakhir ini daerah Cibitung mengalami kekeringan. Akibatnya, para petani terancam gagal panen. Berikut liputannya. Gua tahu gimana caranya gua bisa naikin pamor gua. Kalau perlu gua geser posisinya Cemong. Pak produser. Paprot! Paprot, saya punya ide brilian untuk acara ramalan cuaca Bapak. Kok kamu masih di sini sih? Saya sudah tidak percaya sama kamu. Ide saya lebih brilian daripada ide-ide yang lainnya, Pak. Tadi saya dengar di berita tentang kekeringan di daerah Cibitung. Saya bisa bikin turun hujan di daerah tersebut. Tapi sebelumnya, Bapak beritain dulu hal itu. Saya jamin, Pak, orang akan semakin percaya sama berita Bapak. Hah, gimana, Pak? Saya nggak ngerti maksud kamu ini. Katanya produser. Yaudah, Pak. Pokoknya percaya aja sama saya. Kita ketemu di daerah Cibitung, oke? Om Beben, kapan selesai ngurasnya nih? Beb, ini kapan keringnya danau kalau dikuras kayak beginian? Kayaknya nggak mungkin kering deh, Beb. Berisik lo. Nanti ini kalau misalnya danau kering, ha? Lu nggak gue bagi lo kalau misal muncul harta karunnya. Iya juga ya. Kalau tuh harta karun kita dapat nih, kita nggak bakal jadi pembantu sama supir lagi, Beb. Naik derajat kita. Ayo kurasa lo, Beb. Biar dapat harta karunnya. Sini ada harta karun. Woi teman-teman, ada harta karun di sini. Cepat. Keren jadi rame. Gak usah ikut-ikutan. Ini tempat ada harta karun yang tahu cuma gue sama laki gue. Udah gak usah ikutan. Udah balik-balik. Balik sono. Iya, apaan sih? Beb, gimana nih, Beb? Gak boleh ikut-ikutan. Ya, padahal ambil ember lagi. Aduh, aduh, jangan dong. Udah gue ambil embernya. Ah, udah lu bantuin gue. Bener. Biar kita dulu yang nemuin. Suruh. Ibu-ibu sekalian, mulai sekarang kalian tidak usah khawatir lagi dengan kondisi wilayah kalian yang kekeringan. Karena hari ini saya sudah membawa seseorang yang begitu luar biasa yang akan menurunkan hujan di daerah ini. Tepuk tangan. Bapak Ibu bisa segera menyaksikan hujan turun di daerah kalian. Ingat ya, gue bayar udah mahal nih. Hujan harus benar-benar turun. Beres. Jangan sampai bikin gue malu. Gurame. Baik, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Pertama kali lihat dukun kayak begini. Pohon hujan kayak begini emang. Apa-apa. Yang penting